di Sulawesi Selatan juga terus mengalami pertumbuhan yang meningkat yang baik ya, dan menggembirakan. Nah ini perlu dihormati, aset total aset perbankan di Sulawesi Selatan ini sekarang sudah mencapai angka 174 triliun yaitu meningkat. Kemudian dana masyarakat yang dihimpun pun sekarang sudah di angka 117 triliun dan kredit yang disalurkan oleh perbankan di Sulawesi Selatan sudah mencapai angka 142 triliun. Tingkat keimanan dan sebagainya untuk masyarakat Sulawesi Selatan juga tinggi. Kemudian potensi-potensi ekonomi ya, yang bisa bertahan salah satunya ini juga sangat luas, baik di sektor pertanian yang juga ada, di sektor perkebunan, di sektor perikanan, di sektor perbankan. Ini semua banyak sekali potensi-potensi ekonomi yang sebenarnya bisa didekati atau bisa ditransaksikan secara syariah. Namun ini memang masih memerlukan kerja keras kita semua ya, mudah-mudahan secara syariahnya masih 7,4%. Kemudian juga untuk dana pihak ketiga di 7,19%. Jadi teman-teman semua, ini yang masih akan kami terus dorong bahwa